Assalamualaikum. Ramai orang tanya saya macam mana saya buat paramotor video. Saya menggunakan Prisian Final Cut Pro 10. Di sini ialah apa ni dia punya library di mana kita simpan semua dia punya video, audio dan sebagainya. Di sini pula ialah dipanggil timeline di mana kita edit video, kita edit audio secara kasar di sini. Dan di sini pula di mana kita akan edit video dan audio dengan lebih detail lagi. Mana kita akan boleh, contohnya kita akan boleh dia punya exposure dan sebagainya. Dan di sini pula ialah di mana kita edit, bukan edit, dia punya transition. Transition untuk dan effect, special effect untuk video dan juga audio. Jadi, saya akan mainkan video yang telah saya edit. Itu dia. So apa ni Final Cut Pro 10 ni very user friendly, sangat mudah digunakan oleh sesiapa saja. Saya cadanglah pada mereka berminat untuk edit video menggunakan Prisian Final Cut Pro 10. Sekian. Terima kasih.